Titin Agustina, UKM produsen sate ambal dalam kemasan dari Kebumen, Jawa Tengah. Untuk produk kami sendiri itu adalah sate ambal dalam kemasan, merupakan sate kemasan pertama di Indonesia yang bisa tahan selama 6 bulan di suhu ruang tanpa bahan pengawet, lengkap dengan tusuknya. Awalnya ingin menciptakan sebuah oleh-oleh baru dari kota kami. Karena kan biasanya kan kalau sate itu sendiri kan hanya bertahan selama 1 atau 2 bulan. Nah, sate ambal ini di tempat kami itu legendaris. Nah, kalau untuk teknik pengemasannya sendiri, seperti pada umumnya sate, jadi kami menggunakan teknik daging, kemudian kita bersihkan, kemudian kita potong dadu, ada proses marinasi dengan 12 macam bumbu selama minimal 2 jam, kemudian ditusuk seperti biasa, lalu dibakar dengan menggunakan arang batok. Kenapa harus arang batok? Karena supaya cita rasanya itu lebih khas, kemudian juga matangnya lebih sempurna, dan lagi arang batok ini sendiri punya kelebihan untuk salah satu pengawet alami. Kalau untuk pemasaran sendiri, untuk Indonesia, untuk lokal itu sudah dari Sabang sampai Merauke, kita ada reseller, kemudian juga kita sudah berjualan lewat e-commerce sejak 2017, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, semua ada. Kemudian untuk pemasaran yang lebih besarnya itu kita pakai offline, itu ada di Carrefour, Transmart, kemudian toko oleh-oleh di Kebumen dan sekitarnya seperti Jogja, Solo, Semarang, kemudian dari Purwokerto, Banyumas, dan Cilacap. Kalau TEI ini memang ini tahun pertama kami ikut TEI, tapi di sini paket komplit ya Mbak. Kita dapat buyer, kemudian kita dapat forwardernya, kita dapat jasa pengiriman yang murah, kemudian juga ketika kita masih ragu-ragu nih di hari pertama kedua ada beberapa buyer serius yang mau ini, kita mikir aduh gimana nih permodalannya, oh ternyata di sini juga ada gitu kan, ada yang dari LPPEI, kemudian ada dari Exim, Bank Exim, kemudian juga ada dari beberapa investor yang memang tertarik ketika produk kami ini, mereka melihat pemasaran kami di TEI ini cukup bagus dan signifikan. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perdagangan, terutama Dirjen PDN dan Dirjen Pengembangan Ekspor atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga dapat mengikuti TEI ini, dan bukan hanya sekedar ikut berpartisipasi, tapi di sini kami juga mendapatkan bimbingan serta solusi untuk masalah-masalah ekspor yang selama ini hanya menjadi sebuah momok bagi kami para UKM. Ternyata ketika ada pendampingan, kemudian ada buyer, kita bisa ada negosiasi dan segala macam, ternyata itu bukan hal yang sulit.